Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Kamis dini hari membuat banjir di sejumlah titik ibu kota. Di ruas Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur, banjir menyebabkan kemacetan panjang hingga 10 km. Kemacetan panjang hingga 10 km di kawasan Pulau Gadung Trade Center menuju Cakung, Jakarta Timur pun tak dapat terhindarkan. Sejumlah petugas PPSU atau pasukan oranye terlihat membantu untuk mengatur lalu lintas di sekitar lokasi. Tak hanya itu, sejumlah pengendara sepeda motor yang nekat menerobos genangan juga mengalami mogok. Kemacetan parah juga terjadi di Jalan Raya Bekasi di arah sebaliknya, tepatnya Cakung, arah ke Pulau Gadung, Jakarta Timur. Netizen bahkan ramai-ramai mengunggah kondisi kemacetan ibu kota di media sosial. Seperti yang diunggah oleh akun Instagram @jktinfo, menurut warga, kemacetan terjadi di dua jalur, baik yang mengarah ke Pulau Gadung maupun Bekasi. Hujan deras yang mengguyur sejak pagi hari membuat lalu lintas tidak bergerak. Kondisi diperparah karena tingginya volume kendaraan saat jam berangkat kantor. Mulai dari Jalan Boulevard Barat Raya hingga Jalan Raya Yosudarso Kelapa Gading, Jakarta Utara, mengalami kemacetan yang parah. Hujan deras yang mengguyur Jakarta membuat sejumlah titik di kawasan tersebut tergenang banjir sekitar 20 cm. Adapun kali dan danau di sekitar lokasi tersebut, seperti Danau Sunter, Danau Boulevard Gading Raya, dan Danau Sagoro, mengalami kenaikan permukaan air meskipun tidak sampai meluap. Dari Jakarta, Iman Fajar, Taufik Muharfan, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini mengenai banjir yang melanda ibu kota, kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami, ada Faris Naufal dari kawasan Kelapa Gading. Silakan Faris Naufal dengan laporan Anda. Ya, Tisa Andro dan juga pemirsa, banjir tak kunjung surut sedari pagi tadi hingga saat ini saya mengabarkan. Bahkan saat ini tinggi kedalaman air ini di Jalan Raya Gading Kirana, di tempat di sebelah Jalan Raya Boulevard Barat Kelapa Gading Jakarta Utara, saat ini telah mencapai 40 cm, 40 sampai 45 cm dan cukup dalam. Sekitar saat ini sebetis saya ini kalau saya rasakan airnya. Sehingga berimbas kepada kemacetan di Jalan Boulevard Barat sampai ke Jalan Yosudarso. Kemacetan yang cukup panjang dan terlihat salah satu penyebabnya adalah kendaraan roda 2 atau pengendara motor yang berhenti karena tadi ada yang nekat untuk melewati genangan dan akhirnya motornya mati mesin atau mogok. Dan juga ada lagi yang memikir-mikir terlebih dahulu apakah ingin melanjutkan perjalanan atau tidak. Dan tidak sedikit juga tadi ada pengendara yang memilih untuk memutar balik. Dan tadi juga kami dapatkan gambarnya sampai untuk melewati di Jalan Gading Kirana ini, tepat berada di belakang juru kamera saya. Di sini memang kedalamannya cukup tinggi dibandingkan dengan di Jalan Boulevard Barat. Ada motor yang sampai dinaikkan ke atas mobil pick up untuk melewati genangan yang cukup tinggi ini, karena memang tidak sedikit motor yang mati mesin. Dan pastinya mengganggu aktivitas warga, karena saya lihat di sebelah kiri saya ada tukang duplikat kunci, ada juga penjual-penjual lainnya, UMKM. Ini harus terpaksa gulung tikar sementara melihat kondisi saat ini banjir atau tergenang air yang cukup dalam. Bahkan tadi saya juga sempat mengobrol dengan salah seorang pengendara ojek online yang mengatakan ia harus terganggu ini pesanannya. Ada orang yang memesan untuk mengantarkan barang dari Sunter menuju ke arah Kelapa Gading sana. Namun ia harus mengembalikan barangnya kembali, namun ia pun terjebak di sini, tidak bisa kemana-mana karena motornya juga mati mesin dan genangan air masih cukup tinggi. Dan jika dilihat faktor mengapa genangan tak kunjung surut di Jalan Boulevard Barat, karena dilihat kali di sini terpantau sudah meluap dan juga pintu air tidak bisa dibuka. Karena jika dibuka, dikhawatirkan airnya malah meluap kembali ke jalan. Karena saat ini kalinya sudah cukup tinggi jika saya lihat. Maka dari itu, warga-warga di sini pun memilih untuk menunggu air ini kembali surut baru melanjutkan perjalanan. Tidak ada yang mencoba untuk memaksakan perjalanannya menuju tujuannya. Sementara demikian, Andro Tisa kembali ke studio. Faris Naufal mengabarkan langsung dari Jalan Boulevard Kelapa Gading, Jakarta. Terima kasih.